Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali di Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 21 Januari 2023. Kita mengucap syukur karena kita boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita sama-sama landaskan dengan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih karuniamu. Pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Pada hari ini, sebelum kami memulai aktivitas kami, kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami semua agar kami boleh mengerti dan memahami apa yang kami renungkan bersama-sama. Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini, Renungan Harian Toraya kita edisi Sabtu 21 Januari 2023 terambil dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 7. Mari kita membuka kitab kita bersama-sama dari Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 7. Berbunyi demikian. Persembahan yang sempurna. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku datang, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku." Amin. Tema kita pada hari ini yaitu pengorbanan. Umpemalaran Kale. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan merupakan pemberian yang tulus ikhlas dan tanpa pamrih. Demikianlah pengorbanan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Darah Kristus yang memberi penebusan kekal bukan berasal dari binatang yang tidak rela, melainkan dari anak Allah yang dengan sukarela menyerahkan nyawanya bagi kita. Domba Allah yang tidak bercela harus mati hanya satu kali. Dan korban itu tidak perlu diulang-ulang. Korban dalam perjanjian lama mengingatkan kita akan dosa, dan bukan menghapus dosa. Darah anak Allah mengatasi dosa satu kali untuk selama-lamanya. Hukum Taurat hanyalah bayangan atas keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu. Hakikat dari keselamatan telah terwujud di dalam kedatangan Yesus Kristus yang telah disalibkan, mati dan bangkit kembali. Kita yang telah berada dalam kuasa dosa sama sekali tidak berdaya sehingga memerlukan pertolongan. Kita yang oleh karena dosa telah mati
dan memerlukan kehidupan. Dan untuk mendapatkan pertolongan dan kehidupan itu hanya dapat ditemukan melalui iman kepada Dia. Orang berdosa yang terhilang telah berada dalam perhambaan dunia, daging dan iblis, dan tidak dapat memerdekakan diri mereka sendiri. Dalam Kristus, kita menemukan kemerdekaan yang sejati. Dia mengangkat dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang berkemenangan karena kebangkitan Kristus. Yang menjadi tanggung jawab kita terhadap pengorbanan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita adalah memelihara kekudusan hidup di hadapannya dengan tekun melakukan firman-Nya. Amin, firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sudah membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita menutup renungan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Kembali lagi kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu pada kami semua. Kami sudah membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Mampukan kami untuk terus memelihara kekudusan hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan, dan ajar kami untuk selalu tekun untuk melakukan firman-Mu. Berkati kami semua, Tuhan tolong kami semua. Pada hari ini, kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan selalu, kekuatan untuk menjalani aktivitas kami masing-masing. Ini yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekian renungan harian Toraya edisi Sabtu 21 Januari 2023. Selamat beraktivitas. Semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Thank you.